Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya Wan Azhar, juga kepada teman-teman serta program pada pagi ini. InsyaAllah kita dalam masa yang terbatas ini kita cuba padatkan perbincangan, insyaAllah. Jadi oleh kerana tajuk pada untuk round yang kedua ini berkaitan dengan sejarah, tapi oleh kerana tajuk itu terlalu umum sangat, jadi saya cuba petiklah beberapa perkara. Yang pertama sekali, sebelum kita pergi kepada persamaan Syiah dengan Yahudi, ini sebenarnya berkait dengan sejarah juga. Saya rasa elok juga kita bincang beberapa perkara yang berkait dengan sahabat itu, ataupun kalau baca sendiri pun tak apa yang itu. Iaitu beberapa perkara penting yang mesti diambil perhatian, ataupun kita sebut sebagai panduan yang telah ditetapkan oleh para ulama, supaya mana-mana orang yang hendak membaca sejarah, mengkaji sejarah, mendengar sejarah yang berkaitan sejarah, kalau sekiranya dia ada punya guideline ini atau kita sebut sebagai panduan ini, insya-Allah mana beliau tidak akan tersesat di dalam sejarah itu. Sebab biasanya sesat ini disebut berakidah, ramai juga yang sesat dalam sejarah ini. Jadi perkara ini perlu kita ambil kira. Mungkin saya akan baca juga lah secara ringkas. Cuma minta maaf lah sebab pengurusi minta saya bercakap bahasa standard ni. Mungkin agak bunyi lain sikit rasanya. Sebab kita lama duduk dengan bahasa baku Cik Siti Wang Kembang, you know. Jadi bila nak tukar secara mendadak ini rasanya mungkin masalah sikit. Kalau keluar jara-jara itu, tanda bahasa originalnya tidak bahasa standard lah. Jadi hok bahasa Ustaz Amihan ni kira okey dah sebenarnya tu. Okey, jadi cuba tengok apa ni kertas pertama tu beberapa perkara penting yang mesti diambil perhatian. Jadi kenyataan-kenyataan yang saya apa ni tulis itu sebenarnya ringkasan daripada pandangan ulama dalam kitab lah, untuk sebagai panduan kita. Kena ada ini. Sebab sekarang, sampai sekarang ni pun kita tengok, kita dengar, kita perhatikan penceramah-penceramah kita walaupun sudah berada di tahap profesor, tapi masih lagi menyebut bahawa sahabat ini gila kuasa. Misalnya bila sebut Muawiyah Ibn Abi Sufyan, dia sahabat, dia manusia seperti kita juga, dia pun gila kuasa. Itu kalau di Kelantan ini sudah acak kali kita dengar profesor ataupun peringkat doktor yang bila mari menyampaikan ceramah agama, bila sebut tentang sahabat, itu perkara yang tidak asing lah, perkara yang biasa kita dengar. Jadi kenapa berlaku begitu? Salah satunya kerana menganggap fakta sejarah ini dia tidak ada kaitan dengan agama. Sedangkan fakta sejarah tu, watak-watak sejarah tu siapa, perlu kita kenal. Watak sejarah tu siapa? Muawiyah itu siapa? Jadi pengajian, dan saya rasa tidaklah suatu perkara yang pelik lah kalau berlaku begitu, kerana biodata sahabat ini tidak diperbincangkan sebagai satu sukatan yang penting dalam pendidikan negara kita. Bahkan anak-anak kita lebih tahu tentang tokoh-tokoh barat, tokoh-tokoh yang tidak Islam. Dia tahu kalau kita sebut siapa yang mereka kapal terbang, oh dia sebut selalu, berasak tu bi. No, dia sebut, boleh sebut, terus boleh sebut lah. Yang mereka apa ni, mereka telefon, dia boleh sebut. Tapi kalau berkenaan dengan sahabat, tak ada. Tak tahu. Kalau tahu pun tahu sekadar nama sahaja. Sedangkan kalau mengikut Ibn Khaldun misalnya, dia kata pengajian tentang sahabat ini sepenting Al-Quran diajar di zaman tabi'in. Mengikut Ibn Khaldun. Dan dalam kitab-kitab lain pun disebut, biasa tabi'in sebut, kami ajar anak-anak kami tentang sahabat ini seperti kami ajar Al-Quran itu. Jadi setengah-setengah ulama menegaskan bahawa maksud kata-kata itu maknanya pengajian hadis itu berlaku secara berleluasa, pengajian hadis itu. Kerana hadis ini bila belajar hadis, dia tidak dapat lari daripada menyebut nama para sahabat radhiyallahu anhum. Cuma beza kita sekarang, saya tengok bila sukatan pengajian hadis itu ada,
Cuma bila dia sebut nama-nama sahabat, dia tidak perjelaskan, tidak ditonjolkan sahabat itu dalam konteks sebagai satu institusi penting yang menjaga agama ini. Jadi orang kita, orang Islam ini nampak sahabat ini sebagai satu individu yang pernah hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak pernah hadir dalam minda mereka bahawa sahabat inilah sebenarnya institusi yang jaga agama. Sebab tu kalau kita tengok kenyataan-kenyataan daripada ulama kita dalam kitab, banyak kenyataan-kenyataan keras, tegas yang menyebutkan bahawa mana-mana orang yang mencari kelemahan sahabat, ketahuilah mereka itu zindik. Itu biasa disebut dalam kitab tu. Itu biasa disebut. Jadi untuk tujuan itu, para ulama telah menggariskan beberapa perkara penting. Jadi perkara yang telah dimuqarrarah, yang telah ditetapkan oleh ulama ini, dia sesuai untuk semua peringkat sebenarnya, bukan untuk peringkat rendah sahaja, tidak. Ini untuk semua peringkat. Sebab kita tengok penyakit tidak ada sensitif lah, sahabat ini berlaku daripada peringkat tinggi sampai ke peringkat bawah. Jadi itulah kita rasa perlu juga. Saya nak ambillah masa secara seringkah mungkin lah perkara ini. Yang mana benda ni yang kita kuliah di masjid pun sebulan lebih, 4 kali kuliah. Jadi kita akan ringkah dalam masa 15 minit. Apa yang akan jadi, kita tengoklah macam mana tu. Semasa memperkatakan berkenaan sahabat, kita mesti memberikan perhatian kepada beberapa ketetapan yang telah disepakati oleh para cendekiawan Islam, dan ianya berfungsi sebagai pedoman agar kita tidak tersesat semasa membicarakan tentang generasi awal Islam yang terpilih. Yang pertama, para fuqaha, ahli-ahli usul dan para huffaz sepakat mengatakan hadis yang dhaif menjadi hujah berkaitan manaqib, yakni kelebihan seseorang, seperti mana ia menjadi hujah dalam perkara yang berkaitan fadailul a'mal. Namun ia tidak berguna untuk mentajrih mana-mana individu, untuk memburukkan mana-mana individu, tidak berguna hadis dhaif, tidak sebagaimana hadis-hadis sahih yang ada autoriti untuk tujuan itu. Jadi sebab apa perkara ini telah kita kena faham, kerana mengikut ulama kita, setelah dibuat kajian, riwayat-riwayat ataupun fakta-fakta yang menyentuh pribadi-pribadi besar, tokoh-tokoh sahabat besar yang menunjukkan keburukan sahabat, sampai setengah-setengah kalau kita tengok tu, kita pun mengeluh, macam mana sahabat Nabi ini lebih teruk, orang zaman kita pun tidak ada yang seteruk itu, luar biasa jahatnya. Nah, teruk kalau kita tengok sejarah sahabat Muawiyah sendiri. Jadi ulama buat kajian tentang riwayat-riwayat itu, semuanya dhaif. Maudhu' tu banyaklah. Tak ada satu pun yang sahih. Kalau mengikut khatib Baghdad, tak ada satu pun yang sahih. Imam Syafi'i sendiri pun ada buat kenyataan dalam kitab berkenaan dengan ramal oleh Hafiz Ibn Hajar. Jadi kita kena faham, untuk ulama, tokoh-tokoh Islam membuat satu ketetapan ini, dia melalui hasil pengalaman orang-orang terdahulu dan kajian yang begitu detail untuk buat satu, atau kita sebut sebagai usul, satu kaedah, supaya kita tidak ini maknanya kalau untuk orang awam lah yang tidak belajar ilmu usul ini, saya rasa ini sangat perlu, sangat perlu. Mungkin setengah-setengah perkara ni, sebabnya masalah daif ni mungkin payah, sebab nak menentukan daif tu dia perlu kepakar, dia perlu rujuk kitab dan sebagainya. Tapi kukuk mana pun sembilan ketetapan ini, yang mana-mana ini dalam salah satu daripada yang sembilan ini memang ada sebut perkara yang simple, yang mudah. Perkara kedua, semua sahabat adalah adil berdasarkan kepada kenyataan Allah dan Rasulnya, begitu juga berdasarkan kenyataan-kenyataan para ulama Islam. Setiap perkara yang berbangkit yang boleh memburukkan pribadi para sahabat, jika ianya tidak melalui jalan cerita yang sahih, inilah kebanyakannya, maka cerita itu wajib ditolak. Namun jika cerita berkenaan terbukti benar melalui jalan yang sahih, ini amat jarang berlaku, maka wajib ditakwil kepada kemungkinan yang baik agar sesuai dengan darjah keadilan para sahabat radhiyallahu anhum. Kita tidak nafikan ada berlaku perkara-perkara sahabat ni, sahabat perkara berzina apa ada disebut dalam hadis. Tetapi kita tengok bagaimana sikap keimanan para sahabat bila berzina tu, dia tidak lari galik sian tu. No. Tetapi dia menyerahkan diri dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dilaksanakan hukum had itu. Banyaklah kita tengok setengah sahabat tu, memang kita akan jumpa dalam hadis tu sahabat melakukan kesalahan. Tetapi bila dia melakukan kesalahan, perubahan mendadak berlaku selepas itu. Dia akan bertaubat dan dia melipat gandakan lagi usaha amalan-amalan baik itu. Sebab tu setengah ulama sebut bahawa
keburukan, kejahatan, kesilapan, kesalahan yang berlaku di kalangan sahabat, kadang-kadang kita boleh sebut ini sebagai apa ni, satu kita kata perkara lah yang boleh menaikkan darjat sahabat. Itu secara asasnya begitulah. Ini merupakan kaedah yang telah ditetapkan oleh para ulama pentahkik yang wajib dijadikan panduan asas oleh setiap pengkaji apabila mereka berhadapan dengan permasalahan yang berkaitan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengkaji sejarah mesti meletakkan panduan ini sebagai kayu pengukur setiap cerita berkaitan sahabat agar mereka tidak tersesat dan tertipu dan terjatuh dalam perangkap musuh-musuh Islam sehingga menjejaskan maruah generasi terpilih umat ini yang akan menyebabkan mereka mendapat murka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, para pentahkik dari kalangan ulama jarh wa ta'dil, ni ulama yang membicarakan tentang biodata perawi nak menentukan yang mana boleh diterima dan yang mana tidak boleh diterima, menetapkan mana-mana individu yang telah sabit imamah dan adalah pada mereka, dan ramai pula ulama yang memuji dan menyanjung mereka, dan dalam masa yang sama amat jarang ulama yang menyebut hal-hal yang tidak baik pada mereka. Maka itu semua menjadi tanda yang jelas bahawa sebab serangan terhadap peribadi mereka adalah kerana faktor fanatik mazhab atau faktor lain yang tidak jelas. Justru kita tidak akan layan sebarang bentuk momokkan terhadap mereka, dan kita akan menganggap mereka sebagai orang yang adil. Kalau sudah terbukti dalam sejarah, misalnya Imam Syafi'i misalnya, kalau ada orang tuduh dia sesak ni, tak ada siapa dia pun akan terima kenyata. Setelah terbukti berkurun-kurun, orang melihat keadaan dia dari segi kesarjanaan dia, memberi sumbangan besar dalam agama ni, seperti Imam Ghazali. Teruk Imam Ghazali kena kritik, tapi tidak akan jatuh dia punya kerudukan Imam Ghazali sebab dia telah diterima. Kalau ada kesalahan, itu biasa. Sebagai manusia dia ada kesalahan. Dan kalau kita perhati ulama ni, biasanya kesalahan dalam bidang dia, dia tidak ada kesalahan dalam bidang lain. Ini suatu perkara yang kita perlu perhati. Misalnya Imam Ghazali, dalam bidang apa yang orang iktiraf kepakaran dia, di situ dia ada masalah kalau nak kritik pun. Sebab Imam Ghazali tak akan bercakap dalam perkara yang dia rasa dia tidak pakar dalam bidang itu. Itu amanah ulama kita. Misalnya kalau kita mahir dalam bidang hadis, kita tidak akan kita cuba bercakap dalam bidang astronomi ko. Nah, secara menampakkan sebagai seorang takut dah. Sebab itu amanah ilmu. Sebab itu ulama kita bila dia kritik dalam bidang yang dia mahir. Jadi bila kritik dalam bidang yang mahir, itu menunjukkan bahawa manusia yang alim, sehebat mana, sepakar mana, dia akan ada kelemahan. Jadi perkara itu manusia boleh terima. Jadi kalau kita ketepikan para ulama dalam konteks kita, kehidupan kita sekarang ni pun, mana-mana tokoh kesejahteraan Islam sekarang kita kata ada sekarang ni, banyak kelemahan. Jadi kelemahan itu, manusia tidak boleh lari daripada kelemahan itu. Jadi apakah dengan kelemahan yang ada, satu dua yang ada, kita nak tonjuk sehingga kita nak jatuh dekat dia, letak dia di bawah tapak kaki kita, sehingga hilang inilah kesarjanaan dia, kitab-kitab yang begitu banyak. Itu ulama kata itu tidak rasional itu. Itu tidak boleh kita pakai kaedah itu, tak boleh. Ini secara khusus kalau berkait dengan sahabat, dia kena lihat dalam konteks itu. Sahabat ni berperang dengan Nabi ni bukan sekadar 23 kali. Sahabat ni lepas Nabi wafat dia berperang lagi sampai ke akhir hayat. Ramai sahabat ni yang berperang bersama Nabi 23 kali. Kalau dia ada dalam kenyataan, selepas Nabi wafat berperang lagi. Jadi orang-orang yang sebegini, kalau ada berlaku kesalahan pada mereka, khususnya dalam bab rumah tangga, kalau dalam hal-hal rumah tangga, orang tak ambil kira. Bahkan kalau ada perkara, orang diam saja. Perlu kita faham itu, baru kita nampak siapa Syiah itu. Perlu kita faham konteks itu, baru kita nampak siapa Syiah ini sebenarnya, yang kita akan sebut dalam ketah yang kedua itu. Okey, seterusnya yang keempat, para sahabat radhiyallahu anhum tidak maksum dari dosa kerana ismah yang terpelihara dari dosa hanya khusus untuk para Nabi AS. Kita tidak nafikan mereka ada melakukan dosa hatta ke peringkat dosa besar sebagaimana yang terdapat dalam beberapa hadis yang sahih. Namun kita juga mendapati melalui hadis sahih, jika mereka melakukan kesalahan, akan ada kenyataan sahabat terbabit segera bertaubat dan menjauhkan diri dari penyebab mereka terjerumus ke dalam kesalahan itu. Bahkan lebih dari itu, mereka mempamerkan tahap iman yang tinggi dengan menyerahkan diri kepada Rasulullah untuk dilakukan hukum had ke atas mereka. Dalam masa yang sama, mereka akan sentiasa memuhasabah dan membisikkan dalam diri mereka keluhan-keluhan kekesalan akan kesalahan yang mereka lakukan, dan mereka akan meningkatkan kualiti dan kuantiti ibadat mereka sehingga
kesalahan mereka itu bagaikan penyebab kenaikan darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini kesalahan dosa yang dilakukan mereka tidaklah menjejaskan kedudukan adalah yang telah sabit bagi mereka, bahkan menjadi punca kenaikan darjat mereka. Ibnu Taimiyah berkata, kita bersaksi bahawa mana-mana sahabat apabila mereka melakukan kesalahan, maka Allah tidak akan mengazab mereka kerana kesalahan itu pada hari akhirat. Sebaliknya Allah akan memasukkan mereka ke dalam syurga. Siksaan dari hari akhirat dihapuskan untuk mereka, sama ada dengan sebab taubat mereka atau dengan sebab sekian banyak kebajikan-kebajikan yang dilakukan oleh mereka, atau dengan sebab amalan-amalan mukaffirah, iaitu amalan yang ada potensi untuk menjadi penghapus dosa seperti yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan sebab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka semasa hayat dan selepas wafat baginda sallallahu alaihi wasallam. Selepas wafat ni maknanya doa-doa yang Nabi sebut kepada setengah sahabat, akhirnya sahabat akan buat begini, wajabat-wajabat misalnya, berkata confirm dia syurga, confirm dia syurga. Maknanya doa tu Nabi sebut kait dengan peristiwa yang akan berlaku, tapi bila berlaku, wajabat-wajabat-wajabat, Nabi kata pasti syurga, pasti syurga sahabat. Ada doa dalam bentuk begitu. Dan juga kerana doa kebaikan oleh kaum muslimin kepada Allah, terhadap kepada Allah untuk mereka yang dilakukan dan yang akan dilakukan sehingga hari kiamat. Maka sampai ke hari kiamat kita masih akan doa kebaikan kepada para sahabat Nabi. Kita akan doa. Yang kelima, setiap orang Islam diajar agar menahan penglihatan mereka terhadap keaiban orang Islam yang lain, memberikan kemaafan terhadap kesalahan mereka dan bersangka baik terhadap mereka. Haram kepada orang Islam mengintai-ngintai kesalahan orang lain dan mencari keaibannya, dan menyebutkan perkara yang boleh merosakkan nama baik mereka dan menyebabkan mereka dipandang rendah, walaupun perkara yang disebutkan itu memang benar ada pada mereka. Jika beginilah disiplin dan budaya hidup yang telah ditetapkan oleh Islam terhadap umat Islam, maka bagaimana pula dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walhal Allah ada berfirman dalam sebuah hadis kursi, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Sesiapa yang memusuhi waliku, maka aku mengisytiharkan perang terhadapnya. Mengikut ulama, setinggi-tinggi wali ni dia tidak boleh mengatasi serendah-rendah sahabat. Itu kedudukan. Sebab nilai sohbah itu, melihat Nabi, belajar dengan Nabi, hidup bersama Nabi, itu satu kelebihan yang kita tak ada. Kita ni tak sempat. Kalau ada kelebihan-kelebihan yang lain, kelebihan sohbah itu satu kedudukan yang besar, yang perlu dihormati perkara itu. Yang keenam, jadi yang kelima ni sebenarnya, konteks ini, disiplin ini bukan untuk kita, ajaran Islam ni, kita kata tak boleh tengok keaiban orang lain, kena sembunyikan, kita kata kalau ada perkara yang boleh merosakkan imej seseorang, dalam kehidupan biasa ni pun kita tidak boleh dengan kawan-kawan kita. Apatah lagi kalau orang itu ayah kita. Lagilah kita kena tutup keaiban kalau ada berlaku. Kita buat tak tahu gitu ya. Sebab itulah ulama dalam membicarakan tentang sahabat, dia guna kalimah intiqas. Intiqas memang mencari-cari kelemahan. Mana kelemahan itu tak banyak. Kelemahan itu tersembunyi. Kelemahan itu tidak jelas. Dicari dan ditakwilkan ke arah yang lebih buruk. Itu makna intiqas. Jadi perkara ini suatu perkara yang lahir daripada seorang yang benci, hakikatnya benci pada sahabat itu. Dia tidak akan lahir daripada seorang Islam yang sayang, yang kasih pada sahabat. Yang keenam, kebanyakan cerita yang boleh mencederakan adalah para sahabat yang ianya sabit berdasarkan hadis sahih, maka itu semua dilakukan berdasarkan takwilan dan ijtihad mereka, dan mereka akan diberikan pahala kerana usaha itu. Jadi kalau kita ada berlaku konflik, kita lihat di kalangan sahabat, hatta berlaku sampai ke peringkat peperangan berlaku, misalnya peperangan Siffin, sahabat kita terbahagi pada tiga kelompok, yang memihak pada Sinali, yang memihak pada Muawiyah, dan yang berkecuali, dan suka saya sebut yang berkecuali adalah jumlah yang minoriti, jumlah yang sedikit. Sahabat yang berkecuali dalam peperangan Siffin mengikut ulama itu jumlah yang terlalu sedikit. Yang ramainya yang berpihak sama ada pada Sayyidina Ali ataupun Sayyidina Muawiyah. Dan sahabat itu untuk menentukan sikap mereka berpihak pada Muawiyah ataupun Sayyidina Ali, kita nak panggil apa itu? Nak panggil ijtihad ke nak panggil apa? Kalau kita kata umat Islam yang lain, Imam Syafi'i yang tidak sahabat, kita guna ijtihad, kita sebut ijtihad. Kalau sahabat, kita nak letak perkataan apa? Ada lagi ke perkataan yang lebih tinggi daripada makna ijtihad itu? Sedangkan sahabat lebih tinggi daripada Imam Syafi'i. Kita nak guna istilah apa? Kalau ada. Sebab tu ulama kata tidak ada. Kita terpaksa guna ijtihad. Walaupun ijtihad tu dia untuk bawah lagi pada sahabat.
Jadi kalau dia ijtihad, kaedah ijtihad, kalau tersalah, dia boleh satu pahala. Kalau dia kalau dia betul, dia boleh dua pahala. Dia tidak akan berdosa kerana ijtihad. Ah, jadi perkara ini perlu difahami. Yang ketujuh, Ibnu Taimiyah berkata, kebanyakan cerita keaiban dan kecacatan tentang sahabat adalah dusta. Sama ada dusta keseluruhannya atau sebahagian telah berlaku takut tambah oleh pendusta-pendusta yang tersohor seperti Lut bin Yahya atau lebih dikenali sebagai Abu Mikhnaf, Hisham bin Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi dan orang-orang lain yang juga pendusta seperti mereka. Al-Kalbi adalah yang paling pendusta dan beliau adalah seorang Syiah. Beliau telah meriwayatkan cerita-cerita bohong tentang sahabat yang diambil dari ayahnya dan daripada Abi Mikhlaf, dan kedua-duanya adalah orang yang ditinggalkan periwayatannya kerana sifat bohong yang ada pada mereka. Usaha jahat ini dilakukan bertujuan menjatuhkan imej para sahabat radhiyallahu anhu. Kalangan ulama jarh wa ta'dil telah mempertegaskan tentang peribadi Al-Kalbi sebagai seorang pendusta dan gugur kelayakannya sebagai perawi. Demikian juga keadaan Abu Mikhnaf yang menjadi perhatian para ulama jarh wa ta'dil. Ibnu Katsir berkata, Abu Mikhnaf adalah seorang Syiah, seorang yang lemah hadis mengikut pandangan ummah. Muttaham, yang tertuduh sebagai pendusta dalam periwayatannya, khususnya berkenaan tasyayyu', yang kecenderungan menegakkan fahaman Syiahnya. Hafiz Zahabi berkata, Abu Mikhnaf seorang panglipulara yang telah rosak, tidak boleh dipercayai. Abu Hatim dan orang lain meninggalkan riwayatnya. Fattani menyebutkan Luth bin Yahya sebagai pendusta besar. Ibnu Iraq menyebutkan Luth bin Yahya, iaitu Abu Mikhnaf, sebagai penipu besar yang telah rosak. Inilah kira-kira tonggok yang menjadi periwayat awal. Ni tentang cerita-cerita sahabat yang memburukkan sahabat, inilah tokoh-tokoh. Walaupun ada lagi yang lain, tapi inilah kira-kiranya. Kalau bahasa kata dia panggil pala pengak ni. Pala pengak ni maknanya pelopor. Sebab saya agak tiga kali main Kelantan, boleh kecek Kelantan lepas ni. Kau guna istilah-istilah yang agak betul tarkib gitu. Kamu Kelantan. Kelate. Kamu Kelate dulu. Kamu Kelate. Ustaz Ustaz Abdullah Qari ada buat dah. Kamu Kelate tu boleh tengok situ lah. Tapi hok palu pengak tu tak ada sebut saya rasa tu. Oh, tu sebab tu nak eja payah tu. Yang kelapan. Mengikut para ulama, antara tanda sesebuah hadis itu maudhu' adalah ianya bercanggah dengan nas-nas yang sahih atau bercanggah dengan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh para ulama yang diiktiraf. Dan percanggah itu tidak boleh dijamakkan, yang dikompromikan. Juga termasuk dalam tanda maudhu' apabila perawi adalah perawi sesebuah hadis adalah Syiah Rafidah dan isi kandungannya menyebutkan manakib Ahlul Bait atau menyebutkan tentang keaiban orang yang memerangi mereka. Itu maknanya ciri-ciri maudhu' begitulah, bercanggah dengan hadis yang sahih. Sebab kalau kita tengok sahabat dalam Quran, ada ulama tulis khususnya. Maknanya kenyataan sahabat dalam Quran, ada kitab yang khusus berdasar pada Al-Quran yang menyentuh tentang sahabat. Dah hadis-hadis begitu banyak tentang manakib sahabat dalam Bukhari, Muslim. Jadi kalau ada fakta sejarah yang bercanggah dengan hadis-hadis sahih itu, kita wajib tolak fakta sejarah itu. Kerana kita tidak dijamin selamat pegang sejarah ni. Kita dijamin selamat pegang Quran dengan hadis. Sejarah ni dia ada kedudukan dia sendiri, sejarah. Yang kesembilan, mana-mana ahli sejarah tidak akan beriltizam sahih kesemua yang dinukilkan atau yang diriwayatkannya. Bahkan tidak akan ada mana-mana ahli sejarah yang akan berani bertegas bahawa hasil karya mereka sebagai hakikat sejarah yang bersih dari sebarang kecacatan dan kesalahan. Ini suatu benda yang kena akui lah. Mana-mana kitab sejarah yang ditulis oleh manusia, memang dia tidak ada seorang pun penulis yang akan sebut saya beriltizam, saya committed bahawa apa saja yang termuat, fakta yang saya tulis dalam kitab saya ini semuanya sahih. Tidak ada seorang pun yang boleh berani beriltizam gitu. Mana dia sendiri pun tidak berani kata semuanya sahih dalam kitab dia. Enggak, kita sebagai yang baca kitab dia ni, kenapa kita nak terima semua? Itu suatu benda yang tidak logik. Berkaitan dengan fakta apa ni, perkara yang sembilan ini, perkara sembilan ini, ulama sebenarnya ada bagi kepada beberapa bahagian penulis sirah ini. Yang pertama, dari segi pembahagian pertama, iaitu ada penulis-penulis sirah, penulis sejarah ini, mereka ada keyakinan yang tersendiri dalam konteks mencipta. Orang ni kata mereka yasa dia punya cita-cita bohong atas sahabat ini, dia ada satu akidah sebenarnya, iaitu dia boleh pahala.
Mungkin kita terkejut dengan tu, maknanya kita reka cerita-cerita bohong tentang sahabat ini, kita akan dapat pahala besar. Agak-agak lah. Nah, kelompok mana ini? Kerana yang reka ni, contoh nama yang kita sebut beberapa nama tadi, bukan satu dua hadis, ada ke beribu hadis. Sebab itulah ulama kita sebut, walaupun dia tidak nyatakan bahawa dia rasa boleh pahala, dia bohong atas nama sahabat, tetapi berdasarkan kepada aktiviti mereka, mereka hadis sampai beribu hadis, dan kita lihat pula kecenderungan akidah mereka dalam Syiah ini, kita nampak bahawa dia anggap itu boleh pahala. Sebab kalau tidak boleh pahala, dia tidak akan bohong sampai begitu sekali. Siapa beribu-ribu hadis, seorang-seorang perawi itu reka hadis, ini mesti dia berasas kepada satu keyakinan dalaman. Memang kita tengok puak Syiah ni, yang tidak kutuk sahabat ni memang tidak Syiah. Ada dalam kitab dia sebut begitu. Dia tidak kutuk sahabat ni tidak Syiah. Bahkan asal usul Syiah itu sendiri pun dia ada makna melebihkan Saidina Ali itu. Maknanya dia ada buat pembahagia sahabat. Di situ bermula dia, asal dia ni. Ini kelompok yang pertama. Maknanya bila dia tulis tu dia yakin apa yang dia sebut ni, cerita-cerita bohong yang dia kait dengan sahabat ni, dia boleh pahala. Sahabat apa ni, ulama boleh buat kenyataan begitu sebab dia melihat teruk sangat kenyataan. Dia tengok ni, kalau bahasa Kelantan agak bergomong nan. Serius nan ni. Kalau nak sebut bahasa Kelantan lagi lah. Mana kalau boleh nulis bohong sahabat tu kebah remeh. Tu apa jil tu. Mana kalau tak boleh tu jadi demes lalu. Bila boleh tulis tentang cerita-cerita bohong, dia jadi segar. Sehat wal afiat. Tu dia. Ini buat-buat ni. Teruk. Ada kau kapur kita boleh pelawak tiap hari pelawak sampai mati, ada. Kerja bohong disambung daripada satu generasi ke satu generasi ni buat-buat Syiah ni. Bukan kata mana dia sempat sekat dia anak dia tak sedar, dia pun tak sedar anak dia bohong ni. Tak. Ni tengok ni, anak repok ni. Dia dengan ayah dia pakat dua beranak ni. Abu Mikhnaf dengan ayah dia. Ay, kita payuh kita jumpa kapur kita ni orang jahat sopo dengan anak. Sopo betul-betul. Dan kejahatan dia ni, maknanya sahabat-sahabat lah. Kejahatan dia ni sampai ulama kita tak boleh nak bayar. Ke? Sebab apa kejahatan dia ni berterusan. Jariah ni. Sampai ke hari kiamat. Ni kedudukan dia ni. Teruk ni. Jadi itulah beberapa perkara yang berkait dengan ni. Jadi kalau 9 perkara ni kalau kita boleh faham, insya-Allah bila kita baca sejarah, kita guna kaedah ini, insya-Allah kita tidak akan telai bulat-bulat lah. Sebarang fakta yang menyebut tentang sahabat. Mana kalau kita baca sejarah, kita dengar penceramah sebut tentang sahabat, misalnya ada seorang cikgu, dia pernah dia saya sebut cerita tadi di kawasan Kota Baru ni. Bila dia bahas bincang sejarah di dalam satu majlis, jadi ada perbincangan itu berkait dengan Muawiyah. Jadi dia sebut keburukan Muawiyah. Lepas tu dia sebut lagi, dia kata Muawiyah ni manusia seperti kita. Dia pun gila kuasa. Gila kuasa dia nisbahkan kepada Muawiyah. Jadi cikgu tu dia naik angin. Dia nak marah lah. Macam mana boleh tuduh Muawiyah ni sama, dia penulis wahyu, bukan penulis wahyu sahabat, penulis wahyu Nabi. Ada setengah sahabat tu menjadi penulis wahyu di zaman Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, taharahan khalifah pada waktu itu. Muawiyah ni Nabi sendiri lantik dia. Muawiyah ini bukan penulis wahyu kerana arahan sahabat yang lain, arahan Nabi sendiri. Kamu boleh sebut dia tu sebagai gila kuasa, saya tak boleh terima kenyataan ini. Jadi merah jugalah muka penceramah tu. Dia sebut saya kata kenapa tak sebut lagi. Banyak lagi awah-awah, tebal-tebal lagi awah tu. Mana sepatutnya kita kata, kalau kita lah, nah, kita akan kata lebih lagi lah. Kamu kenal ke siapa Muawiyah itu? Sepatut kita tanya begitu dia. Kamu kenal ke? Bukan orang kampung kamu Muawiyah itu. Sepatutnya kita tanya begitu. Jadi itulah. Jadi insyaAllah kalau kita sebab, mana setiap orang itu dia kena adalah paling tidaknya garis panduan ini untuk supaya mereka tidak jadi tersalah ketika membicarakan tentang sahabat radhiyallahu anhum. Jadi perbincangan sebenarnya ketah kedua ni. Jadi
Ini sebagai nota ringkas persamaan Syiah dengan Yahudi. Jadi saya tidaklah sebut tentang Abdullah Ibn Sabak, kerana benda tu hati-hati boleh rujuk dalam, insyaAllah dalam fakta dalam web Jarum kita akan masuk ke tu. Saya tulis, bukan-bukan tulis, sama kita kumpul kenyataan ulama tentang Abdullah Ibn Sabak ini, pro kontra terhadap Abdullah Ibn Sabak. Kerana Ibn Sabak ini salah seorang watak yang dinafikan sekerah-kerahnya oleh Syiah. Dia kata Ibn Sabak ini tidak wujud, manusia khayalan. Tapi dalam kitab dia begitu banyak sekali disebut tentang Ibn Sabak dalam kitab Ahli Sunnah. Bahkan ulama senaraikan nama-nama orang, nama-nama tokoh Islam Ahli Sunnah wal Jamaah yang menyebutkan nama Ibn Sabak dalam kitab mereka. Dan ulama kita juga boleh menyenaraikan dengan begitu panjang nama-nama ulama-ulama Syiah yang sebut dalam kitab mereka tentang Abdullah Ibn Sabak ini. Jadi nak menafikan Ibn Sabak sebagai manusia yang tidak wujud, bahkan manusia khayalan, itu satu perkara yang ditertawakan oleh orang lah. Jadi benda tu saya tidak masuk sini, cuma saya nak sebut ni pun maksud nota ringkas ini, persamaan Syiah dengan Yahudi. Jadi aspek persamaan Syiah dengan Yahudi bukan hanya dari sudut akidah saja, tapi merangkumi sudut fiqh. Fiqhlah. Hal ini tidak memeranjakkan kerana Syiah Rafidah sememangnya diasaskan oleh seorang Yahudi tulen, iaitu Abdullah Ibn Sabak. Cuma dalam kertas ini saya tidak sempat nak bicarakan secara itulah berkenaan dengan fiqh itu. Kerana ini kita sempat tulisnya setakat perkara 6 fakta saja. Saya akan baca setakat inilah dulu. InsyaAllah kalau nak lanjut lagi tu boleh rujuk dalam web Jarum lah selepas ini. Yang pertama, ini kita nak tengok aspek perbandingan lah antara ajaran Yahudi dengan Syiah ini. Pertama sebab tu, sebab kemarin pun dah Ustaz ni Maulana telah sebut sikit sebanyak secara sepintas lalu berkenaan dengan Abdullah Ibn Sabak ni. Jadi kita tidak nak panjang situ. Cuma saya nak sebutnya persamaan Yahudi dengan Syiah ni atas sifat bahawa pengasah dia ni adalah Yahudi. Jadi kita nak tengok sudut persamaan. Kerana kitab yang menyebutkan tentang Yahudinya Syiah ini sebenarnya banyak kitab ditulis oleh ulama dan disenaraikan. Dia ada sebuah buku terbaru ini, Badlul Majhud, nama kitab tu. Tidak itu saja, dia ada lagi sama, takut kejut tukar dengan Syarah Abu Daud. Badlul Majhud fi isbati musyabahati Rafidah lil Yahud. Satu usaha yang gigih lah untuk menyabitkan bahawa Yahudi ni, bahawa Syiah ni memang dia tu sama dengan Yahudi. Dia rumpun yang sama, belainya sama, tai lalat pun sama. No, kita nak bukti waktu. Jadi dalam 761 muka surat itu, kitab tu dia bincang secara keseluruhan. Oleh kerana kitab ni kitab baru, dia bersifat saringnya, dia ambil dalam kitab-kitab lain, misalnya kitab Ibn Taymiyah, dia kumpul tak satu tempat dengan rujukan beratus rujukan. Jadi hal ini antara yang saya petik dalam kitab tu lah. Kerana dalam kitab tu sudah terangkum dah dalam mana-mana kitab yang lain yang disebut secara pecahan terpencil lah, bukan secara himpunan yang khusus. Dia petik-petik dalam mana kitab, dan dia baca khusus kitab-kitab Yahudi untuk menyabit ke persama ini. Bahkan penulis dia sebut tu, Ahmad Jumaili tu, dia kata saya tulis kitab ini, memang saya menghadapi kesukaran, letih yang bersangat. Dia kata, kenapa saya terpaksa bukan sekadar baca kitab Syiah, saya kena baca kitab Yahudi itu. Semua saya kena baca kitab Yahudi sebab nak menyabit ke persama ini. Jadi hak ni perkara yang saya sebut ni sebenarnya ni terlalu ringan, sebab kita ambil terjemah saja ke dalam bahasa Melayu. Agaknya pun berat kat dia juga sebenarnya. Walaupun kata ringan pun tak apalah, kita tengoklah. Pertama sekali, akidah wasiat ini, akidah wasiat di sisi Yahudi dan Syiah. Wasiat ni berkait dengan bila seorang pemimpin nak mati. Bukan nak mati masa ketika dia segar-segar lagi maksudnya. Itu maksud nak mati dalam bahasa Kelantan tu. Mana sebelum dia mati, dia kena tentukan putera mahkota lah kita kata. Tentukan siapa pengganti dia secara nyata. Itu salah satulah. Tetapi Syiah ni dia lebih daripada itu, makna wasiat itu. Mengikut Yahudi, kemestian menentukan jawatan pengganti selepas Nabi adalah melalui wasiat yang jelas. Mesti melalui wasiat yang jelas. Nak menentukan selepas ni siapa pula pengganti kepada pemimpin yang sedia ada, pemimpin tertinggi, perkara itu disebut sebagai wasiat. Dalam bahasa kita pun kalau wasiat ni dia perkara berat. Kalau anak nak pergi belajar universiti, orang tak panggil wasiat, pesan sikit-sikit itu. Anak nak pergi universiti, kena jangan tinggal semaya. Hak tu dia tak guna atas nama wasiat. Pesan gitu ya.
Eh, tapi kalau mok ni tua malah apa pilih mok nak pergi Mekah dia besar. Mok nak pergi tak tahu lah boleh balik ke dak ni. Ah tu wasiat-wasiat ni siapa terbeliak putih mata lah dengar. Allah telinga sebelah. Ah tu kalau makna wasiat. Melalui wasiat yang jelas atau disebut sebagai secara nas. Berkaitan perkara terdapat banyak nas dalam Taurat dan kitab-kitab Yahudi yang lain. Misalnya dalam Sifir Adat disebutkan arahan Allah supaya Nabi Musa menanti Yusha bin Nun sebagai penanti. Maknanya hak ni arah Allah atas nama nas kitab suci. Dalam Yahudi sebenarnya ni boleh tengoklah Isah ketujuh dan kelapan. Dalam kitab tu dia akan sebut apa ni beberapa muka surat kenyataan dalam kitab Yahudi. Kepentingan wasiat ini mesti bahkan pemimpin dia agak salah kalau tidak buat begitu. Ni ketetapan daripada Tuhan ini. Okey, cuba tengok kedudukan Syiah pula. Kedudukan imamah atau walayah dalam ajaran Syiah adalah sebagai rukun agama yang paling utama berbanding rukun-rukun yang lain. Bahkan tidak akan sempurna iman tanpanya. Al-Kulaini meriwayatkan bahawa Ja'far As-Sadiq berkata, Islam dibina di atas lima perkara, yakni bunyal Islam itulah. Dia tiru hadis kita tu. Jahat sungguh Syiah ni. Islam dibina di atas lima perkara, iaitu salat, zakat, haji, puasa dan walayah. Zurarah berkata, ni Zurarah Maulana sebut kemarin. Nama Zurarah. Ha ni perawi dia, perawi Syiah ni. Zurarah berkata, aku bertanya, bila Ja'far As-Sadiq sebut itu aku bertanya, dalam kelima-lima itu yang manakah paling utama? Sedangkan walayah tu berada di akhir sekali dari segi susunannya. Tetapi manakah yang paling utama? Jawab Ja'far, Imam Ja'far, al-walayah. Walayah ni maknanya jawab taimah itulah. Dan kemampuan iman dan sebagainya dan konsep-konsep yang berkaitan dengan iman dengan imam itu disebut bahkan dalam kalau kita tengok dalam kitab-kitab dia disebut mana kalau tidak kenal Allah pun kenal imam boleh masuk syurga. Tu makrifatul imam lebih tinggi daripada makrifatullah itu. Tengok selepas ni mungkin lepas Jumaat ni ada apa ni PowerPoint Ustaz Awi sebut tu nak masuk syurga tu kena ada pelepasan imam baru boleh masuk syurga. Dia ada immigration di Siratul Mustaqim tu. Ya maksud mana kalau ada chop daripada imam Sayyidina Ali saqul imam dia panggil. Saqul imam boleh masuk. Kalau tak ada tu tak boleh. Tu dia sebab tu kata Syiah ni agama yang paling hebat sebab dia paling tua. Syiah beriktikad bahawa wasi selepas Nabi SAW adalah Ali bin Abi Talib dan perlantikan ini ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ja'far As-Sadiq meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mempersaudarakan antara aku dan Abi Talib dan Ali bin Abi Talib. Mengahwinkan aku dengan puteri, mengahwinkan Ali. Jadi fa'is itu Allah itu saya tertinggal. Jadi Ja'far As-Sadiq meriwayatkan bahawa Nabi bersabda, sesungguhnya Allah telah mempersaudarakan antara aku dan Ali bin Abi Talib. Dan Allah juga mengahwinkan Ali dengan puteriku di atas daripada 7 petala langit. Dan malaikat muqarrabin menjadi saksi perkahwinan tersebut. Allah telah menjadikan Ali sebagai wasi, yakni pengganti aku. Allah secara nas ini maksudnya Allah menentukan selepas Nabi Muhammad mesti Sayyidina Ali. Jadi bila dia tengok tidak ada dalam kitab, dalam Al-Quran itu, waktu menggelabuhlah dia. Macam mana tak ada benda sepenting ini, tidak ada. Ni kata mesti dah sahabat ni. Sebab tu dia dalam kih ni, kita akan sebut di akhir. Dia kata 2/3 Al-Quran hilang. Antara yang hilangnya ni, jelah dia sebut. Di akhir tu kita akan sebut tu. Para ulama' dari kalangan Ahlus Sunnah dan Syiah menyebutkan bahawa Ibnu Sabak memulakan akidah wasiat dalam Islam. Dan semasa dalam agama Yahudi, beliau telah menyebutkan wasiat tentang Yusha bin Nun. Idea ni mari dalam ajaran Yahudi. Syahrastani menegaskan, sesungguhnya Abdullah bin Sabak adalah orang yang mula-mula mencanangkan akidah jawatan imam kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib berdasarkan nas daripada Allah SWT. Ketika membicarakan tentang Ibnu Sabak, Syahrastani menyebutkan, orang ramai mendakwa Ibnu Sabak sebagai Yahudi yang memeluk Islam. Ini saya tak berapa pandai nak terjemah ni. Maksud dia gini. Kalau kita nak berbuah kanannya lah. Kalau bahasa Kelantan. Orang duk sebut gitulah. Orang duk sebut Ibnu Sabak ni. Orang duk sebut Ibnu Sabak ni. Orang kata dia ni Yahudi masuk Islam. Ada orang duk kecek gitu. Dia maksud, sebenarnya tak. Tu dalam tek arah asalnya. Cuma saya kata nak tulis lagu mana ni. Jadi saya terjemah gitu dulu lah.
Saya takut tak sampai maksud, tapi dalam teks Arab tu maksud begitu. Dia seolah-olah itu orang kata hakikatnya tidak begitu. Dia tidak Islam walaupun dia mengaku Islam. Itu dalam teks Arab asalnya. Cuma saya duk fikir oleh kerana ni tengah malam masa duk buat ni, kata bui begitulah dulu. Kita kira dalam huraya lah. Lepas tu mungkin saya akan perbetul semula lah. Jadi orang ramai dakwa gitulah kata sahabat apa ni, ibnu sahabat ni Yahudi tapi dia masuk Islam. Seolah-olahnya maksud Syarastani bagi saya dia tidak begitu. Dia tidak Islam pun sebenarnya. Cuma masuk dengan maksud untuk menipu. Semasa Yahudinya beliau mengakidahkan tentang Yusha' bin Nun sebagai wasi. Sebagai wasi Nabi Musa alaihissalam. Dan semasa Islamnya beliau mengakidahkan pula Ali sebagai wasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mula mencanangkan akidah jawatan imam kepada Ali. Mencanangkan akidah jawatan imam kepada Ali adalah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan darinya juga bercabang kelompok Syiah Ghulat. Syiah yang melampau ini. Ulama Syiah itu An-Naubakhti juga berpendapat demikian. Ini saya nak ringkas, kita tidak memari teks dia, boleh rujuk dalam kita ada Firqus Syiah itu. Yang kedua, Yahudi membataskan kuasa pemerintahan kepada keluarga Nabi Daud, manakala Syiah membataskan kuasa jawatan imam kepada keturunan Husain radhiyallahu anhu. Dalam sifir Hizkial, Allah menyebutkan orang Yahudi nisbahkan kitab ini sebagai kenyataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sebut awal-awal lagi lah, saya sendiri sebenarnya tentang agama Yahudi ini saya sendiri pun tidak mahir. Kita sebut dengan jelas lah. Sekarang ini kita cuba baca kitab mereka. Cuma apa yang saya sebut ni, misalnya sifir Hizkial, saya pun tidak boleh nak sebut sejarah secara detail. Hizkial. Jadi cuma ini saya petik dalam kitab itu. Jadi sebab Yahudi ni pun dia kena study secara khusus juga sebenarnya. Cuma hak ini sebab tu saya sebut kitab ini, saya ambil pandangan daripada maknanya ulama kita yang tulis. Jadi saya pun tidak study secara khusus lah agama Yahudi ni. Jadi kalau sekiranya ada kesilapan hak, sebab dia tu bukan bahasa Arab pun. Bahasa Ibrani. Tapi cuma apa yang saya nak fokus pada ni, mana sudut persamaan. Jadi insyaAllah mana selepas ni kumpulan jarum ni kena study khusus berkenaan dengan Yahudi ni. Letih Ustaz Awi kata tak tahu yang mana. Letih sebenarnya, tapi tak apalah, kita cubalah setakat usaha setakat yang termampu untuk supaya kita boleh faham. Saya cuba nak kait yang ni daripada Yahudi asalnya. Cuba hati-hati nak fikirlah, maknanya penulis itu usaha dia sampai 761 muka surat. Ini kita ni yang cuba ambil dalam 15 muka surat sahaja. Dah peringkat awal kitab tu dia, saya ingat hampir 70 muka surat juga. Dia bincang khusus tentang Yahudi. Tapi secara ringkas lah. Sebab Yahudi pun ada 39 sif dia tu. Ada 39. Dia punya sif ni dia apa? Maksud sif dia ni? Bab dia ke? Books lah. Dia dipanggil surah. Ha, 39. Cuma ada part tu disebut sebagai Al-Ahdul Atiq. Tu dinisbah kepada Nabi Musa. Nisbah pada Nabi Musa sendiri itu. Lima kitab. Dinisbah pada Nabi Musa sendiri, yang lain tu ditulis sendiri oleh nabi-nabi lain. Begitu disebut kenyataannya. Jadi saya ingat perkara itu kita boleh study kemudian lah. Dalam masa yang singkat ni. Sebab kita ni tak ada jenis transfer ilmu ni, tak ada. Jadi kena ambil masa jugalah. Okay, baik, seterusnya. Kalau boleh, tak payah baca. Sebab kita masa tu singkat. Kita banyak berpak dan sebagainya. Jadi, bagi poin yang kita boleh baca. Baca sedia. Okay, tak apa. Bagi poin-poin. Fakta yang kedua ini berkaitan dengan jadi kalau Yahudi dia membatalkan kuasa ni kepada Nabi apa ni, keturunan Nabi Daud lah disebut. Banyak kenyataan disebut kan. Sehingga sampai kiamat lah tidak boleh. Mana jawatan ketua mulk memerintah itu tidak boleh keluar daripada keturunan Nabi Daud. Itu suatu kemestian. Itu dalam agama Yahudi. Begitu juga dalam Syiah. Syiah meyakini bahawa jawatan imam ini, ketua tertinggi ini mesti daripada keturunan Sayyidina Ali, Hasan, Husain. Hasan pun tidak pergi kepada pecahan Hasan, tapi pergi kepada pecahan
Sayyidina Husain. Ha, itu sampai kepada 12 itulah. Sampai kepada 12 itu. Ha, jadi Hasan apa ni duduk sembunyi dalam gua di Samura ataupun Sardab itu, itu yang ke-12. Yang masuk dalam gua pada tahun 255 Hijrah itu, itu Imam Syiah yang kedua lah, Hasan Askari. Imam Mahdi Al-Muntazir itu. Jadi di situ pun dia ada cerita dia lah. Kenapa dia bersembunyi itu? Sebab dia terlalu awal ke 205, dia tidak tahu lagi riwayat dunia siapa bila. Sedangkan dalam akidah dia, dia berakhir jawatan imam kepada imam yang ke-12. Jadi kalau katakanlah dia tidak bersembunyi dalam gua, sekali dia hidup umur berapa? Satu benda yang tak logik, dia pun sudah nak menipu pun biar padah. Nah, lebih baiklah dia cipta satu benda yang jadi orang pun jadi pening, dia pun tak faham. Lebih baik begitu daripada nampak tunggu-tunggu kata-kata, nampak dengan terang bohong tu. Itu sebenarnya tujuan dia buat cerita kata imam dia bersembunyi dalam gua tu kerana nak tutup tu. Sebab tu terakhir, imam terakhir tu, yang ke-12 tu. Imam yang ke-12 ni dia sampai hari kiamat, dia tak ada. Imam yang ke-13 tak ada dalam istilah dia. Jadi dah 255 tu dia umur 5 tahun tu pergi bersembunyi. Jadi sampai sekarang dia menyampaikan maklumat bimbing dalam bentuk rohani. Jadi ada dia punya imam dia ayatullah, dia ada hak, ada authority pergi berjumpa dengan imam mereka. Jadi sekurang-kurangnya dia boleh guna sampai hari kiamat lah cerita imamah ini. Sebab kalau takdirkan dia tidak bersembunyi dalam gua, hidup sampai sekarang agak-agak umur berapa? 255 hijau sampai sekarang. Lepas tu setua mana? Boleh cakap lagi kau ke zaman kita kalau takdir ada? Lepas tu tak mati. Ah, sebab itulah timbul cerita Khadir. Yalah tu nak suruh. Jadi cerita Khadir tu bila boleh terima tu, jadi rengeng lah sikit kihimai 12 kihimai dia ni. Ketika Raib Kubra tu jadi itu cerita dia. Tak apalah, jadi kok mana pun apa yang kita nak tegaskan di sini, kalau Yahudi dia membatah kejawatan mulk ini, memerintah ini, kerajaan ini dimonopoli oleh keluarga Nabi Daud, Syiah ini dia letakkan asas ini, iaitu kerajaan ini kepada imam anak-anak keturunan daripada Sayyidina Husain itu. Yang ketiga, akidah yang berkaitan dengan Al-Masih Al-Muntazar, Isa Al-Masih tu, di sisi Yahudi, dan akidah Al-Mahdi Al-Muntazar di sisi Syiah. Yahudi, yakni mereka menanti seorang lelaki dari keturunan Daud yang akan memerintah alam ini. Lelaki berkenan akan mengembalikan kegemilangan bahasa Yahudi dan seterusnya lah disebut begitu. Jadi dia tunggu tu. Sebab apa? Kerana sudah menjadi akidah dia. Sulaiman. Ya? Daud ke Sulaiman? Nabi Daud. Cuma dia dalam pecahan dia tidak disebut keturunannya, ada disebut begitu. Cuma sini saya sebut ni sebab benda ni jaga kita dengar lah. Bila lahir, kira-kiranya lahir Masih Muntazir Nabi Isa tu, apa fenomena yang berlaku? Sini sebut misalnya berlaku perubahan yang ketara lah. Misalnya antara benda yang berlaku bila Isa Al-Masih ini muncul, ada wujud selepas ni, beliau menyatukan bangsa Yahudi dan seterusnya. Siapa ke perkat dunia ini boleh berubah? Cuba baca sendiri lah tengok tu. Itu kenyataan yang disebut. Manakala kepercayaan Syiah pula terhadap Mahdi Muntazir, Imam Mahdi yang ke-12-nya, merupakan akidah yang paling utama dan hampir termuat dalam setiap kitab mereka. Jadi Imam Mahdi Syiah ni terlalu banyak riwayat sebenarnya. Perkara-perkara, bahkan kita kata dari segi semasa mengandung lagi, ganjil dah. Mengandung tu satu malam tu juga dia beranak, mak dia tu. Ada disebut begitu dalam kitab dia. Semua tu ada rujukan lah, boleh rujuk lah. Jadi benda yang tidak munasabah. Bahkan dalam kitab dia lahir tu bukan melalui rahim biasa seperti manusia biasa. Beranak kubur. Dia tu ambil kubur. Lagu mana tahu. Saya kata ayah Li tak faham tu kan. Dia tak faham. Macam mana tu? Dalam kitab tu bukan kata kita ambil cerita ni tepi jalan. Dah, dalam kitab pun ada sebut. Sampai begitu sekali. Jadi Bapak Syiah menunggulah kehadiran Imam Rablah. Banyaklah timbul-timbul cerita yang tidak logik. Dan fenomena semasa kemunculan Al-Mahdi Syiah, dia ada fenomena berlaku perubahan kepada alam ini. Itu hadir-hadir boleh baca dan buat perbandingan. Tengok itu. Seterusnya, yang keempat, akidah rajah. Akidah rajah di sisi Yahudi dan Syiah. Jadi akidah rajah ni merupakan akidah asas lah dalam agama Yahudi. Bahkan kalau kita tengok berdasarkan kepada kenyataan yang disebut dalam kitab itu, disebut
bahawa raja'ah ni dia ada bahagi pada tiga pula dalam ajaran Yahudi. Misalnya, yang pertama, kebangkitan semula sebahagian orang Yahudi yang telah mati, dan fenomena ini berlaku di zaman Nabi Musa. Mana dia kata ada raja'ah pernah berlaku di zaman Nabi Musa, ada disebut kita. Yang kedua, kebangkitan semula orang Yahudi ketika munculnya Al-Masih Al-Muntazar. Yang ketiga, kemampuan para Nabi dan para pendeta Yahudi menghidupkan semula orang Yahudi yang telah mati. Ini disebut dalam kitab. Maknanya, apa yang kita nak tekankan, raja'ah ini, yang ini satu fahamnya bahawa sebelum kiamat akan berlaku kebangkitan kepada orang mati ini, pada orang yang telah mati, dalam Yahudi pun ada, dalam Syiah pun ada. Itu yang kita maksud sebut tu, supaya kita nampak asal, usul. Sebab raja'ah ni ittifak di kalangan Syiah. Raja'ah ni adalah merupakan apa ni, satu akidah, keyakinan, dan disebut sebagai ittifak Syiah kita. Imam-imam kita ittifak berlakunya raja'ah ni sebagai satu akidah. Jadi makna raja'ah, raja'ah itu dalam mana konteks Syiah tu, situ ada disenaraikan. Yang kelima, Yahudi dan Syiah melakukan pembohongan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan maksud menisbahkan perkara-perkara yang tidak layak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya Yahudi menisbahkan menyesal, sedih, terkilan dan sebagainya berdasarkan pada kitab-kitab mereka. Begitu juga Syiah, mereka telah menisbahkan sifat-sifat kurang kepada Allah, misalnya badak dan sebagainya. Itu ada dua, man az-zuhur ba'da al-khafa nash'atu ra'yin jadid. Jadi berdasar kepada kedua-dua makna ini, kita akan boleh faham bahawa Allah ada ketikanya berlaku kepada Allah menentukan perkara ini, kemudian dia rasa ada lagi perkara lain yang lebih baik. Maknanya pendapat yang pertama yang lahir daripada Allah tu tidak lebih baik. Dia menatijah ke begitu, ataupun itu satu kesalahan. Dia buat marilah dalilnya. Misalnya sini, jadi ulama Syiah telah ijmuk menyabitkan akidah badak ni. Situ saya mari satu contoh saja bagaimana Ja'far As-Sadiq sebut, dia kata tidak berlaku badak pada Allah sebagaimana berlaku badak pada anak dia, kepada anak aku lah, Ismail itu. Sebabnya Ja'far As-Sadiq ni ketika hidup dia, ini akidah wasi tak dia? Dia kata selepas dia mati, maka anak dia akan jadi imam selepas dia, yang nama Ismail itu. Kita kena faham kenyataan Ja'far As-Sadiq itu sebenarnya kenyataan dari Allah. Sebab apa ni, imam Syiah ni dia maksum, dia mendapat wahyu. Itu dalam konteks imam Syiah. Bila dia sebut begitu, benda tu pasti. Tiba-tiba anak dia mati dulu daripada dia. Kejut khabar dia. Nah, bila tiba-tiba anak dia mati dulu daripada dia, macam mana putera mahkota mati dulu pada raja ni? Dia kata sudah berlaku. Jadi sudah berlaku badak pada Allah. Asalnya Allah yang wahyu pada dia bahawa selepas dia mati ni, anak dia Ismail ni akan jadi pengganti dia. Tiba-tiba Allah tersilap. Bukan dia tersilap, Allah tersilap. Jadi anak dia mati dulu. Ini badak bukan pada dia, pada Allah. Cuba tengok tu. Yang keenam, yang terakhir, Yahudi dan Syiah menyelewengkan kitab suci, kitab Allah Subhanahu Wa Taala, kitab suci mereka. Jadi mereka telah menyelewengkan kitab Al-Ahdul Atiq. Disebut situ dan ada kenyataan itu. Begitu juga Syiah. Jadi hari ini mungkin saya akan sebut Syiah, dia meyakini Al-Quran yang ada dalam milikkan umat Islam sekarang ini Syiah merupakan kitab yang tidak original, yang sudah berlaku penyelewengan tahrif. Sama ada tahrif secara lafzi ataupun tahrif secara maknawi sudah berlaku. Bahkan pengurangan 2/3 daripada teks asal Quran itu telah berlaku, sehingga dia boleh senara. Jadi mengikut catatan ulama kita, hadis-hadis yang direka oleh puak-puak Syiah untuk menyabit ke Quran telah ditahrif ini sampai 2000 lebih hadis. Dalam kitab Faslul Khitab saja, Faslul Khitab fi isbati tahrif fi kitab Rabbil Arba', itu saja 1000 lebih dimuatkan riwayat yang menyebutkan bahawa Quran ini telah pun dipindah. Kenyataan disebut dalam itu, tapi mengikut ulama-ulama kita lain 2000 lebih. Maknanya dia reka hadis-hadis palsu untuk menyabitkan Quran ini sudah tidak original, sudah berlaku pindaan. Jadi dia sebut asal lepas itu. Bila terbukti sedemikian, maka siapa yang bertanggungjawab meminda Al-Quran itu, membuang bahagian-bahagian penting daripada ayat-ayat Al-Quran itu? Inilah peranan sahabat. Inilah jahatnya. Apapun dia sebutlah situ. Misalnya antara yang disebut dalam kitab Syiah, ayat yang berkaitan apa yang dibuat oleh sahabat. Yang pertama, kelebihan Ahlul Bait khususnya Ali bin Abi Thalib dan juga Nas tentang imamah Ali dalam Al-Quran tak ada dibuat. Kejelekan golongan Muhajirin dan Ansar, yang mana mereka dianggap munafik oleh puak Syiah, dan kemasukan mereka dalam Islam hanya untuk menipu. Majoriti ulama Syiah di kurung pertama ni saya sebut secara ringkas ni sebab ini sepanjang juga. Jadi gini,
mengikut kajian misalnya Ihsan Ilahi Zahir dan ulama-ulama lain lah, disebut daripada kurung pertama sampai akhir kurung ke-13, semua ulama-ulama besar Syiah yang menulis kitab menyebutkan bahawa Quran telah ditarif, kecuali ada 4 orang sahaja di dalam tempoh kurung pertama hingga akhir kurung ke-13. 4 orang sahaja. Situ saya sebut nama 4 orang tu, iaitu Ibnu Babwih Al-Qummi yang digelar sebagai As-Saduq, Al-Murtada Abu Ja'far At-Tabasi, murid kepada Al-Murtada, dan Abu Ali At-Tabasi. Jadi kenyataan itu ada situ, boleh tengoklah. Daripada senara-senara tokoh-tokoh Syiah yang memperakui Al-Quran telah tak. Sebab gini, perkara ini saya agak kita panjang sikit ni, sebab gini, sebab sekarang ni ada tokoh-tokoh yang menentang Syiah kira-kiranya, yang sebut supaya kita jangan guna isu tahrif Al-Quran ini untuk serai Syiah, kerana ulama dia pun tolak sebenarnya. Kerana ulama-ulama Syiah pun sebenarnya tidak sepakat. Bahkan mereka kata Quran ni seperti yang kita guna ya? Sebab tu kita, dia mari baca Quran di masjid kita, dia menjadi qari ketika musawakah ketika tilawatul Quran peringkat antarabangsa dia. Lepas tu kalau dalam kitab, setengah-setengah kitab Arab saya tengok, mana ada ulama yang terpengaruh. Dia kata kita boleh dengar dia pun daripada siaran-siaran radio Tehran ya, Iran itu, dia baca Quran sebab Quran kita. Jadi maknanya orang kata tahrif Quran itu sebenarnya merupakan fitnah lah, kata. Benda tu mungkin mi, Syiah-syiah gulak, Syiah dulu tu. Sebab itulah ulama kita buktikan. Jadi orang kamu kata dulu tu, dulu ulama-ulama dulu yang agak ekstrim ni kita kata, siapa dia? Ulama kita tanya. Sebab tu ulama senaraikan daripada kurung pertama hingga kurung ke-13, semua kecuali 4 orang saja. Sebab tu ulama kita tidak kata ijma, sebab ada 4 orang yang nafi. Tapi 4 orang nafi ni pun dalam karya mereka, mereka terima. Dari segi teori mereka tolak, dari segi praktika dalam penulisan mereka, nampak mereka berakidah dengan tahrif Quran. Dan ulama kita telah kemukakan bukti-bukti dalam kitab-kitab mereka sendiri, dan sebahagiannya saya sebut dalam apa ni, ringkasan ni saya sebut. Jadi sebenarnya kalau betul dia terima Al-Quran tu, saya rasa banyak perkara boleh selesai lah kita dengan dia ni. Sebenarnya dia tidak, sebenarnya akidah tu akidah yang sudah dikira disepakati, walaupun tidak sampai peringkat ijma', tapi mengikut Ihsan Ilahi Zahir, ijma' sebenarnya sudah diijma'kan tahrif Quran itu. Jadi saya rasa setakat itulah secara ringkasnya. Mudah-mudahan okay, semua dapat faham kedudukan Syiah ni dari segi hubungan mereka dengan Yahudi itu. Saya setakat itu. Jazakallah khairan kathira kepada Ustaz Syamsuddin. Ustaz Syamsuddin ini merupakan penceramah utama kalau kat masjid mana-mana di sekitar Kelantan ni. Dia yang pergi ya. Pengganti Maulana Asri. Sebelum ni abang ipar dia Ustaz Nasir. InsyaAllah lepas benda ni kita akan latihlah ramai lagi untuk bagi penerangan kepada Syiah. Kita sekarang ni pukul 12.01 minit. Jumaat pukul 1.08 minit. Kalau saya nak buka pun dalam masa 15 minit lah. Sekat 12 subuh tu terbukti ya. Okay, ada soalan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Ada hubungan secara langsung pada secara antarabangsa di antara Syiah dan Yahudi ataupun kebetulan bahawa ini terkait dengan Islam. Okey, terima kasih. Setakat yang kita tahulah mengikut sahabat-sahabat kita dan orang yang terlibat ataupun kenyataan daripada tokoh-tokoh di Timur Tengah yang datang ke Malaysia pun menceritakan tentang pengalaman mereka, khususnya sekarang ni isu Syria ni, jelas tu nampak tu dah separa kitab yang kita baca sendiri daripada ulama-ulama, jelas sangat tu terang tu sebenarnya bahawa di belakang Syiah itu Yahudi. Ya, seperti yang kita tengok ya, sebab pengasah dia pun Yahudi, Abdullah ibn Sa'bah. Bahkan dalam kitab dia, dalam kitab ni apa ni saya sebut ni, dia ada sebut je kedudukan siapa dia ibn Sa'bah itu, kedudukan dia, kepakaran dia apa, siapa ada disebut. Yang ni kepakaran ibn Sa'bah ini, dia ni rupanya ahli strategi ibn Sa'bah ni. Dia mana kalau dia bukan orang biasa, tidak. Yahudi ni pun dia nak hantar untuk dia nak hantar masuk dalam kita kata kalangan umat Islam pun, dia tidak hantar hak jenis SPM pun tak pah ni, tidak atas.
Meme dihantar ke general dia, oh, hebat. Meme terbukti dia ahli strategi. Meme sangat hebat. Sebab tu kalau kita tengok sejarah dia, dia raung habis sekitar Jaziratul Arab tu, memburuk ke Sayyidina Uthman. Ha, dia raung habis. Dia buat roadshow beberapa tahun untuk mengangkat kedudukan Sayyidina Ali, menganggap Sayyidina Ali sebagai wasi Nabi. Jadi akidah wasi tu memang dia elah, dia promosi, buat roadshow habis kita Jaziratul Arab disebut. Ni perannya dia punya. Dia tidak disebut bahawa Ibnu Sabak ni ada pekerjaan dia. Jadi kos tu besar aku ke mana, walaupun zaman dulu kos untuk perjalanan yang siapa dia yang support dia. Itu persoalan yang disebut juga oleh ulama. Dia ni ada di belakang dia tu Yahudi. Dia sendiri pun Yahudi. Jadi saya fikir perkaitan Syiah Yahudi ni nak, saya rasa kalau nak guna berkait tu, memang dia tu Yahudi. Tidak berkait-kait pun. Memang Syiah tu memang Yahudi. Kalau kita tak kait, sebab Yahudi nak kait apa lagi, tak perlu kait dah. Cuma masalah sekali sebab propaganda, peranan media, peranan kita kata media lah. Jadi nampak dia tu seperti orang Islam, seperti yang disebut oleh Maulana kemarin lah. Bila Ijtihad Salman Rushdie mati, yang matinya mufti di Bosnia lah. Mana ulama Islam yang mati? Pak hari ni duduk segar-segar lagi Salman Rushdie. Jadi benar-benar gitulah. Assalamualaikum Ustaz. Kalau dikatakan bahawa persamaan Syiah dengan Yahudi ataupun sebagaimana kata Dato' Ustaz tadi, bahawa memang Syiah ni adalah Yahudi, tak payah nak kait-kait. Jadi persoalannya, adakah mereka yang mengamalkan Syiah pada hari ini mengetahui bahawa mereka akidah, usul akidah mereka ni adalah berasal daripada Yahudi ataupun sebagaimana Islam yang ataupun Syiah yang diwarisi melalui keturunan? Terima kasih kepada apa ni, Firdaus, Firdaus. Jadi persoalan itu sebenarnya lama dah tu, Dia gini sebenarnya Syiah ini, pengikut-pengikut Syiah ni dia tidak tahu. Dia tidak tahu pun kitab asal, kitab induk mereka yang disebut oleh Ustaz ni, kitab pak, kitab sihah Syiah itu. Sebenarnya perkara ini jelas sebenarnya bagi orang yang kaji Syiah, jelas bahawa kitab Syiah ni satu ketika dia memang dia tersembunyi. Mana ulama kita pun tidak tahu. Jadi Syiah-Syiah, contoh dalam konteks Malaysia ni, mana penganut-penganut Syiah yang kita temui lah, mereka tak tahu pun, nama kita pun tak tahu. Bukan sekadar tak tahu nama kita, pernah Syiah ini atas nama dia ni sebagai kita kata pendakwah Syiah, pernah dia pergi bawa kitab Arab. Dia pergi rumah Ustaz Asri, Maulana Asri. Dia berani berhujah sebab dia dilatih. Bila dia kata cuba entah baca, Ustaz Asri kata entahlah baca. Rupanya dia tak boleh Arab, tapi dia berani. Saya tanya dalam bulan minggu lepas, saya tanya, kata mati dah kawan tu, mati dah. Jadi orang ni sebab tu kata generasi lah, generasi mungkin generasi anak, generasi cucu dah sekarang ni. Jadi dia tu mati dah. Minggu lepas baru saya tanya, adalah saya telah duduk kuliah ni, temu tu bincang-bincang, ada kena sayang dia. Sayang dia tak ahli sunnah. Oh dah, kata mati dah, dia kata. Mati je kat dia Syiah, dia kata. Dia sebut begitu. Jadi dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Bahkan Syiah-Syiah, pendakwah Syiah di Malaysia ni, dia hanya bawa propaganda, murajaat-murajaat dia. Itu ya dia bawa. Oh kalau dia kemuka, kita ni Syiah sebenarnya gini, bukan sekadar orang tak masuk, dia boleh ditubik balik daripada Syiah tu. Saya yakin begitu. Dia tidak akan kemukakan fakta Syiah seperti mana ada dalam kitab induk dia dan yang sampai kepada masyarakat dalam bentuk propaganda Syiah yang sudah ditapih, yang sudah diserasikan dengan ahli sunnah ini. Itu sebenarnya kita yakin dia tidak tahu. Pertama sekali, kitab tu memang tersembun. Cuma sekarang ni kitab terdedah bila zaman internet misalnya. Saya sendiri pun banyak ambil melalui PDF. Sebab tu Maulana sebut, kalau kita nak beli, kena pergi keluar negara nak beli kitab Syiah. Jadi di kalangan masyarakat, apa yang kita tahulah setakat ini, memang tak ada, tidak dicetak secara terbuka seperti kitab-kitab ahli sunnah. Tidak. Sebab itulah, sebab saya ada pengalaman pergi ke, ini pengalaman yang sedikit lah, saya pergi misalnya ke Pasir Putih, bila kita bagi penerangan tentang Syiah selesai tu, ada seorang tu doktor falsafah lah, dia pensyarah. Dia terkejut lah, saya faham dah, tengok cara dia terkejut tu, terkejut buat-buat lah, okelah tu terkejut alolok tu. No, dia buat-buat. Dia kata, saya tak pernah dengar ni cerita apa ni, fakta tentang Syiah dari segi teologi ni, saya tak pernah dengar seperti ustaz sebut ni. Saya rasa ustaz ni fitnah dia.
Saya yakin ustaz ni ambil maklumat ni dalam YouTube dia tu. Oh, saya kebetulan bawa Jaafar dia tebal tu. Saya pun bukan ni YouTube. Saya tunjuk dia. Ha, you baca sendiri. Ha, ini YouTube. Oh, saya tak kitab Jaafar itu tebal tu. Ha, you baca sendiri. Dia tak boleh harap. Jadi 15 minit dia kata gini, ustaz-ustaz diam, dengar 15 minit, dengar saya cakap saja. Kemudian dia ke lantai, saya berkata, wah ada juga pasal ni. Saya saja, buat syiah ni gitu ya. Buat syiah ni kita tak boleh kecap lembut, tak sesuai. Eh, saya pun dengar. Ahli masjid berapa kata masuk Ustaz Ilyah malam tu, dia dengar. Dia sebut lagu ni, dia bahas dari segi fiqh, dari segi politik, dia tak bahas segi akidah ni. Tak apalah cerita. Cuma bila saya desak, dia kata, awak belajar teologi syiah dengan siapa? Oh, cuma mula-mula dia tak sengaja. Awak belajar masuk universiti, di universiti mana? Dia kata di UKM. Siapa dia pensyarah awak yang ajar awak? Siapa tak ada seperti yang saya sebut ni? Dia ajar apa? Inilah sebenarnya Syiah. Jadi kalau ada lagi yang lain, saya nak tanya dalam kitab mana? Patut siapa? Tu Bik Lutfi Ibrahim. Itu guru dia. Bapak Syiah Malaysia. Tu guru dia. Dia ni pensyarah. Ah, selepas itulah, lepas tu saya dapat maklumat. Sebab AJK Masjid tu, bila saya bincang dengan AJK Masjid, saya kata, saya minta oleh kerana dia ni, Dr. Hamid ni, nama Dr. Hamid ni, ni tidak mengumpat wajib-wajib sebut ni, Dr. Hamid ni, dia berada di kawasan Pasir Putih. Jadi bila saya sebut pada imam, dia kata, awak mesti siasat. Siapa dia ni? Bila siasat tu, dia cerita lah. Rupanya dia ni keturunan Thailand lah. Keluarga semuanya Syiah. Dan ramah ada yang mati dalam keadaan Syiah. Dia ni. Memang dia pakar tu, memang tak boleh lah dengan kurtah. Tu cara dia nak tarik masyarakat. Dia pergi. Cara dia. Memang dia ni jemaah tetap, tak tinggal. Ha, sebab tu dalam hadis Nabi sebut, ni puak-puak Rafidah ni, puak-puak yang kutuk sahabat, dia akan semayah bersama kamu. Jelas dalam hadis Nabi sebut. Ni lah. Dia bukan duduk nu, dia bukan kan. Dia bukan duduk di kawasan... duduk di kawasan tepahak matahari nebulas sekali tu tidak bersama kita. Ah, ni memang bahaya. Jadi itulah lebih kurang yang saya boleh sebut, maknanya dia tidak tahulah. Itu kesimpulan kita buat. Jadi kita tak boleh nak berhujah dengan mereka menggunakan kitab mereka atau boleh? Boleh. Sebab kita ada pengalaman, kita tunjuk ni sebenarnya ni kitab kamu. Misalnya saya ni, saya banyak guna kitab Khomeini lah, sebab Khomeini yang lebih dikenali. Banyak kita sebut misalnya Khomeini sendiri. Sebab Ustaz Anis sebut tadi, dalam kitab Khomeini sebut boleh melakukan mut'ah dengan murdek, budak yang sedang menyusu. Cara mana nak buat dengan budak kecil? Tafkhis, kaedah tafkhis, meletak ke kemaluan celah poha, merasa kemaluan lelaki dewasa dengan menggunakan poha kanak-kanak. Dahsyat, teruk Syiah ni. Sebab tu kalau kita tengok Syiah ni tak, teruk lah. Lepas tu boleh bayangkan, teruk. Mana kalau kita baca buku dia malam-malam tengok tak? Ada juga ada nak suka. Oh, teruk gini mo. Kita dengar jual obat, beli obat, obat gagah tu tidak gini mo. Sebut ceritanya. Dahsyat si An. Okey. Ustaz, ada kemungkinan tak? Ada kemungkinan tak? Sekarang ni kita cakap kita umumkan, generalisekan isu tu. Macam kalau daripada seluruh mereka lihat contohnya Ahli Sunnah Wal Jamaah, kita pun ada ayapin. Sebawa payung Ahli Sunnah Wal Jamaah dan kita dapat mengikut JAKIM. Di Malaysia sekarang ini, JAKIM menghadapi satu masalah yang amat besar sebab mempunyai lebih daripada 53 ajaran sesat dalam Ahli Sunnah Wal Jamaah. So, kemungkinan tak yang kita sebut semua tentang muta'ah dan tentang imamiyah, tentang segala-segala semua ini masuk dalam kategori ajaran sesat dalam Syiah? Wallahu'alam, saya tak nak kata sebab saya pun tidak tahu dia punya butiran ajaran sesat tempatan ini. Saya pun tidak tahu ayah pen tu macam mana. Cuma saya pernah pergi ke ceramah ke tempat dia, kampung dia tu. Orang kampung dia pun tak nak sebut butir ya. Dia punya apa ajaran dia tu. Secara spesifiknya tak ada. Cuma katanya dia ni kerajaan langit. Dah baru ni turun beli rokok guna raya. Adalah adalah masyarakat kampung dia cerita baru ni ada turun beli rokok guna raya. Dia kata ada turun. Sebab sana tak ada kedai runci. Atas langit tu ada gitu ya lah. Sebab saya pernah tanya. Saya pergi bercamuh di kampung dia, di kampung sungai tu, di bacok tu, kampung dia tu. Cuma kalau perkara hak buruk-buruk memang ada disebut. Saya malas cerita lah. Saya terasa tidak suar nak cerita sini. Mana imej buruk dia di kampung dia sebelum dia naik jadi mana satu kepala kepada gerakan sesat dia tu, teruk akhlak dia, sangat teruk. Yang kita tak rasa tak tergamak. Macam mana gini? Jadi apa yang dipersoalkan itu, wallahu a'lam, dan saya rasa lah
dan saya bukan sekadar rasa, saya yakin makna kesalahan-kesalahan yang ada tu mungkin sikit sebanyak tu ada kesamaan eh. Tapi kalau nak banding dengan Syiah ni, seperti yang disebut oleh, kalau tak siap saya, Hasan Nadwi, dia sebut, dia kata sebenarnya Syiah ni tong sampah ajaran sesat. Kalau kamu boleh kaji Syiah secara detail, kamu akan tahu semua ajaran salah. Sebab dia gabung dengan Majusi, Yahudi, dalam semua ada. Jadi kalau ajaran salah ni nak kait dengan Syiah tu, Allah, saya tak berani. Sebab tu kena nak balik tu, kena tahu juga ajaran dia tu. Cuma gitu, cuma sesat tu tentu ada lah. Okay, kita berhenti. Kalau ada apa-apa soalan ni, kita sambung kembali lah lepas ni. Yang terakhir, cuma satulah nota yang pertama tu, nota yang pertama berkenaan dengan sejarah tu, yang tu adalah hasil daripada kuliah yang dibuat oleh Ustaz di Masjid Langgar. Dua minggu sekali. Jadi minggu yang hari Khamis ni, Encik Allah ada siapa yang berminat, yang ada di Kelantan, tidak pasal khitab Fasul khitab. Ini fasul khitab lain, bukan fasul khitab kita ni. Okey, kita tangguh dulu dan insyaAllah kita sambung balik pukul 2.30.